Bicara tentang Borobudur itu cukup menarik, menginspirasi yang tidak akan ada habisnya. Kegiatan bincang Kapitayan bertemakan tembang pepadang Kapitayan sebagai kegiatan pra dari 23 tahun Watrawat Borobudur yang telah diselenggarakan secara rutin sejak tahun 2003. Kegiatan bincang Kapitayan yang hari ini Kamis 17 Oktober 2024 pukul 10 sampai dengan selesai tadi, selesai kurang lebihnya pukul 1 ya. Nah, di rumah kopi. Rumah kopi itu bantuan dari TWC. Nah, di kediaman Pak Wismoyo, Dusun Keruk Batur, Desa Majasing, Borobudur. Lumayan hebat, menarik para tokoh masyarakat dusun, desa, masak sini, kenalan, bahkan bijaran hingga yang dari Jakarta pun turun nonton. Ya, sayang saya kegiatan itu tadi diselenggarakan secara daring-luring, ya, secara online, offline, tapi sinyalnya kurang baik sehingga komunikasi antara Jakarta kemudian luar Jawa terputus-putus. Ya apa? Maaf Pak Andri yaitu dari staf deputi pemajuan kebudayaan PMK juga Bu Cece, matur nuwun sekali, tapi ya itu tadi sinyal kurang baik, jadi nggak begitu lancar ya. Tapi di tataran masyarakat cukup lumayan. Kehadiran Romo Tri, kehadiran Mas Agus mewakili dari Pak Dijen Gemas Buda Kementerian Agama RI tentunya sangat menginspirasi. Dan semua yang hadir sangat antusias mendengarkan diskusi dialog tentang bertemakan tembang pepadang Kapitayan. Tembang memang sebuah karya seni yang banyak dipakai menjadi media pengenalan. Tembang tidak hanya sekedar tontonan, tetapi syair-syair tembang itu sendiri menjadi tuntunan yang memberikan pencerahan yang meyakinkan. Dan semua itu ternyata telah terpampang pada bangunan yang mempunyai nilai-nilai universal. Interpretasi keyakinan bahwa masyarakat sekitar Borobudur yang universal ternyata telah terbangun menjadi sebuah kerukunan, dan kerukunan itu ternyata masih tetap dilestarikan juga oleh warga masyarakat kerukunan. Pak,
semuanya mengakui bahwa Borobudur itu tempat ibadah Buddha. Ya, dan banyak pihak mengakui bahwa Borobudur adalah tempat ibadah Buddha. Namun terjaga oleh masyarakat Islam Katolik Kristen bagian ada Hindu. Kurang tersebut ternyata masih tetap dijaga, kurang masih tetap dijaga oleh masyarakat Dusun Kalobatur, dan itu tidak hanya menjaga, tetapi seperti tadi tembang. Karena mereka tetap terus mengekspresikan tembang-tembang, syair tembang itu, dan itu sangat tinggi, sangat tinggi oleh masyarakat buat mereka harmoni seperti yang dituturkan oleh Romo Menteri. Monggo Romo Menteri. Kita sambil tentunya sambil ngopi, kita mendengarkan kopi kopi Borobudur. Semoga ini ya ora keri. Monggo. Ini baca ini di semua agama sama ya. Bahwa kita itu banyak ciptaan. Kita itu bukan apa. Sepintar-pintarnya manusia, sepintar-pintarnya manusia itu hanya ciptaan. Seapuang kue manusia, sehebat-hebatnya manusia itu hanya memuji dan memuliakan itu di dalam pembuka atau di dalam tembang pembuka yang tadi dinyanyikan. Jadi ini punya tuntunan kepada kita semua supaya orang itu sungguh-sungguh dapat diingatkan akan jati dirinya sebagai ciptaan itu senantiasa memuji dan rupanya tidak hanya sebagai pewartaan ini bisa, tetapi dalam perkembangan selanjutnya sebagai sarana untuk guyub dengan umat yang beragama lain. Maka kadangkala yang diiringi juga ada yang dari agama lain ya, para diplomasan itu ada berbagai macam kelompok selawatan Katolik. Dan itu tidak hanya orang-orang Katolik yang ada di situ, kadang-kala juga yang saudara-saudara kita yang Muslim juga membantu miringi, bantu nabuh apa namanya alat-alatnya itu. Itu menjadi gambaran bahwa seni itu dapat mempersatukan. Tembang yang diraknya dalam selawatan Katolik itu dapat mempersatukan semua umat beriman. Karena apa? Karena di sini bahwa yang disampaikan bukan kita mau mengkatolikkan orang lain, bukan. Tetapi kita mau menyampaikan nilai-nilai keimanan. Tentu saja kalau diringkas di dalam suatu intisari keimanan kita, itu nilainya hampir sama ya. Saya rasa buat semua agama itu pasti mengajarkan yang namanya cinta kasih. Pasti semua agama mengajarkan yang namanya persaudaraan. Pasti semua agama mengajarkan tidak boleh ada kekerasan. Pasti setiap agama tidak mengajarkan yang namanya peperangan. Pasti itu diajarkan oleh semua agama. Dan rupa-rupanya lewat tembang itulah
nilai-nilai keimanan yang universal itu diwartakan, nilai-nilai keimanan yang universal itu dinyanyikan, nilai-nilai keimanan yang universal itu dibatinkan dengan cara yang sederhana ya. Tetapi yang kedua juga nilai-nilai relasi kita dengan sesama itu juga telah dihidupi oleh penduduk yang ada di Kelurahan Bantur ini, umat yang ada di Kelurahan Bantur ini. Kita melihat setiap hari mereka ada ikut gotong royong, setiap hari ada kerja bakti, kalau ada sampah ya saling membantu, kalau ada yang kurang air ya saling bersolidaritas memberikan air. Itu menjadi gambaran bahwa nilai keimanan itu dihidupi relasi dengan sesama. Tetapi juga keimanan itu menyangkut relasi kita dengan alam semesta, dengan ciptaan. Jadi soal keimanan itu menyangkut juga relasi kita dengan alam semesta. Dialog, Mas. Iya, ini asli jujur kayak dialog. Bukan enter, Mas. Salah siang yang terus kesini tadi. Mas Agus, tadi Pak Romo cerita ya kan. Sembah bisa di media. Berikutnya sudah bisa jadi media. Romo itu ingin dikong universal. Begitu kita bisa, dia sudah universal. Mas Agus nama, ini budaya. Betul ya Mas Agus? Iya. Berikutnya ngedikannya Pak Esmoyo, itu tempat suci, tempat ibadah Buddha. Artinya miliknya Mas Agus. Tapi kenyataannya Pak Romo ngendiko itu universal. Betul memang. Dinasku ngendiko itu universal. Nanti ada bocor dari UNESCO. Mas Jamil nanti juga akan merekam semua ini. Ini yang terjadi di Borobudur. Meskipun Mas Agus merasa miliknya Borobudur itu miliknya Buddha, tetapi secara faktanya di sekitar Borobudur ada Islam Katolik yang bisa juga menarasikan satu kebersamaan. Kebersamaan zaman biyen iso mewujudkan Borobudur, Mas. Kebersamaan saiki jenengan zaman iki wis dimodali, Pak Espoyo wis dimodali karo TWT bikin kopi. Dimodali, Mas. Artinya nek bicarakan kebersamaan iki bersama iki ping Pak Espoyo karo TWT dimodali dadi kopi. Tapi kenyataannya kopinya belum bisa berkembang. Bukti nyatanya belum bisa berkembang. Pak Lurah asli majak sini Pak Lurah kenalan masih sambat. Dalamnya medelmu, ya anak pribadi dalamnya gak uji nyali. Nanti direkamkan sama Mas Jamil dan tak pasti nanti disampaikan. Mas Agus, tadi saya matur kebersamaan universal dan kemudian kalau di Buddha mengenal juga tataran kehidupan dari kama jatuh, rupa jatuh, arupa jatuh. Cuma enggak sih menurut dengan interpretasi dari Romo lagi dan dengan singkat dari Mas karena jauh. Intinya ngeten. Yang pertama terkait Borobudur. Jadi disampaikan Borobudur itu nampak Ismail itu miliknya Buddha. Miliknya Buddha tetapi dalam perkembangannya yang menjaga Borobudur itu saya yakin sekitarnya tadi Pak Suco juga sudah mengatakan bahwa memang bukan orang Buddha sekitarnya itu. Jadi kan saya mungkin mewakili umat Buddha ya. Mengucapkan terima kasih kepada masyarakat sekitar Candi Borobudur yang ikut melestarikan atau menjaga Candi Borobudur itu sendiri. Kemudian terkait Borobudur itu memang universal. Universal, ya memang universal. Karena semua orang, semua manusia bisa belajar kehidupan dari apa yang sudah dituliskan di setiap pahatan relief Candi Borobudur. Jadi ketika Bapak Ibu semua ketika kita enggak mikir agama itu aja. Setiap ajaran yang ada di Borobudur itu kan positif semua. Pasti itu semua positif mengajarkan kita untuk berbuat baik,
compassion, cinta kasih, kebijaksanaan, sebenarnya pasti seperti itu. Gitu Pak. Oke. Yang tadi di media menjadi media, berarti juga menjadi media. Yang di media sih adalah nilai. Kata dia Romoji. Yang disampaikan adalah nilai. Nilai-nilai kerukunan. Nah, bukti nilai konkret nilai kerukunan menurut jenengan pada saat ini. Oke, nilai kerukunan yang ada pada saat ini tadi sebenarnya sudah Pak Suco sebut juga. Hal yang mudah itu kan tidak mungkin loh. Apa ya? Tadi Pak Suco bicara. Setiap bahasa itu pernah ada demo enggak? Itu kan salah satu bukti kerukunan, keharmonisan yang sudah ada memang dari dulu dan sampai sekarang pun masih Bapak Ibu semua itu masih lestarikan hal tersebut. Umat Buddha melaksanakan Waisak ya silahkan, nggak ada gangguan apapun seperti itu. Bisa nggak? Kalau menurut saya sendiri, menurut saya loh Pak Suco, saya nggak mewakili yang lain dulu. Menurut saya, menurut saya itu memang Borobudur itu sebagai tempat suci, tempat suci yang memang sebagai tempat ibadah ya. Atau kalau kita apa ya, kita garis miring atau disamakan itu, kalau umat Islam kan mungkin ada Mekah. Ya mungkin bisa saya bandingkan seperti itu. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi ketika kita bicara pariwisata itu kan pasti butuhnya apa ya, pemasukan. Jadi itu yang nantinya bisa mungkin membuat Borobudur ini nilai religiusnya bisa berkurang. Ketika kita akan membuat Borobudur ini menjadi candi yang memang menjadi tempat ibadah, berarti di situ kan harusnya menjadi tempat ibadah, tempat religi, tempat ya kalau umat Buddha mau berbakti, yang mau melaksanakan kegiatan tertentu, mungkin bisa latihan meditasi, kemudian ada samanera, latihan samanera, atau latihan bikus itu bisa dilaksanakan di sini. Tapi ya itu tadi kita masih sulit, masih sulit. Iya. Mas Jamil. Halo teman-teman, ini kita pas usai bincang kapitayan ya di Dusun Keruk di rumah Bapak Ismoyo di Dusun Keruk Batur, Desa Masak Singi. Ada sedikit kesan dari teman kita Mas Agus mewakili Pak Dirjen. Lalu Pak Dirjen, terima kasih sekali atas perwakilannya dan mantep banget Pak Dirjen. Mas Agus ini mau ngendiko ini. Oke, kegiatan ini sangat bagus sekali, jadi menambah ke apa ya, kehangatan ataupun sikap saling apa ya, saling memiliki persaudaraan seperti itu. Dan kegiatan seperti ini hendaknya sering-sering dilakukan agar kita apa ya, saling rasa memiliki terhadap Borobudur itu terjalin. Oke. Berikut ini ada Pak Agus lagi, ya, tapi dari saya Badan Agus Riset. Ismanto dari BRIN. Kesan saya dari acara ini adalah sangat bagus sekali. Jadi ada kerukunan antara masyarakat sini dengan pertemuan ini, mudah-mudahan akan berlangsung terus kerukunan ini. Terima kasih. Oke. Monggo. Ini bosnya BRIN. Selamat siang. Nama saya Ida dari BRIN. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Coro, Bu Ita, saya boleh bergabung di acara ini. Kesan saya, tempatnya bagus, bagus untuk healing. Terus hal pertama yang belum pernah saya experience, yang belum pernah saya temui sebelumnya, yaitu mendengarkan solawatnya Bapak Ibu dari sini ya. Mencerminkan kerukunan beragama gitu, yang mana semoga hal itu menjadi apa ya, contoh gitu untuk skala makro di Indonesia. Oke. Contoh kerukunan beragama. Iya. Bos mantan dari Litbang Kementerian Agama. Tapi sekarang naik BRIN. Ayo sekarang ngomong.
Borobudur itu universal. Keberadaan kita di Keruk Batur itu representasi dari body, soul, and mind, di mana kita bisa temukan keindahan alami asri dari sebagian dari penyangga Borobudur. Di situ ada kreativitas masyarakatnya, soul-nya, di mana ada kopi yang mantap, di mana kita juga ada kebersamaan di antar sesama, kerukunannya, dan itu menjadi cerminan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, di mana masyarakat itu didasarkan kepada perseduluran, apapun agama, apapun kepercayaannya, tetap satu dalam satu bagian kebersamaan. Terima kasih. Oke, sekarang ini bukan terakhir, semuanya bisa terjadi karena ada panitia. Nah, ini Pak Ketua Panitianya Bapak Dr. Mariono. Ini duitnya kok ngendi ini, Pak Mar? Baik, saya atas nama dari Ketua Panitia Bincang Kapitayan. Jadi ini untuk pembiayaan dari Mandiri, dari Panitia Mandiri. Tadi tidak ada dari APBD, APBN, dari Mandiri. Mudah-mudahan menjadi perhatian pemangku kebijakan. Terima kasih. Oke, Mandiri karo le dodol kopi ini. Padahal kopinya kopi mantap tenanan ini. Mantap kopinya, Pak. Yes. Kopi Borobudur. Kopi Borobudur mantap. Ya, terima kasih sekali, matur nuwun.